Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku mania dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Tambah rezeki, panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Kali ini dulur, saya itu dapat informasi mengenai tentang perkutut warnanya silver atau udan mas atau putih, aku rapat RT sing jelas iki oleh informasi jari oleh ning alam jari lari asal diimpeni kok piye kok ditekat kok teko nang medwe lha iki aku wis ketemu karo sing duwe langsung arep tak takoki seputar perkutut iki ngono ya dulur. Nek ya kuwi dulur. Aja lali ngopi sik. Ngopi Mas, monggo Mas. Ngopi. Monggo ngopi ngopi. Wah. Panas. Memang dulur, perkutut itu penuh misteri ya dulur ya. Dan lebih misteri lagi itu orangnya. Sangat misterian, baperan. Nah, ini mengenai perkutut ini dapatnya dari alam, katanya wah, pokoknya ini langsung tak tanyain. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan siapa, Mas? Rudi, Mas. Rudi, Mas. Nah, ini, Mas, saya itu jauh-jauh bisa datang ke sini itu karena dapat informasi dengan mempunyai perkutut sakti, perkutut gaib, katanya dapat dari alam. Itu bener apa ora, Mas? Nggih. Niki nggih mboten. Kula mboten sakti, Mas. Heeh, ora sakti. Niki memang niki sakderenge kula film mimpi kan mlaku teng niku lho teng ne sendang iki kon mlakune sendang dulur ono kutukmu bakale iso gawe kowe intine meningkat lah ngoten nggih anu dulur pengakuan dari yang punya perkutut ini ngimpeni iso marake meningkati, maksudnya meningkat piye Mas? Tolong dijelaske Mas karo pemirsa-pemirsa. Nah. Awale kutut niki nggih biasa-biasa mawon. Heeh. Nah, kutut niki kula mriki nggih jane pun beto perawatis nganten niki enten alat kangge mikat manuk nggih. Oh, asal iki nganu, asal dimpeni langsung mbok pikat ae Mas. Ngeten. Nah, dadi kula apa niku? Jadi kalau sambil mikat, Lihat terus Mas, sing nyimpen iki sosok berupa wanita cantik, orang tua atau apa Mas? Jenengan sumerep niki nggih ulesin, menawa ini kan halus, identik dengan seorang wanita nih. Mas, tak delok-delok iki tak terawang, tak tua mati tenanan iki kan Mas. Kon iki kok terpesona kok ayu mah. Tapi iki jantan padahal ya Mas yo. Nggih, leres. Jaler iki itu lho. Perkutute nganu. Prosik apik tenan iki Pak Enes. Iki dipastikan lokal alam ya Mas ya. Nggih, lokal alam. Nah, lokal ge bukan sumber to Mas, tetep lokal alam iki. Heeh, betul Mas. Gye. Mas iki ngapunten arep tak cekel oleh ra Mas? Kena monggo iki arep tak cekel dulur arep tak cek salah satune koleksine kula niki teng griya tasih kathah mangke oh iya dulur ning omah hari jek akeh mengko mrono koleksine tak cekel saya ya Mas ya nggih monggo cekel angel iki piye ikhlas to entuk to grab heeh monggo oh iya asem dulur, arep tak cekel aku gledek kok dulur. Sakti men kok. Monggo. Bener apa bener apa. Nah, ini ngomong-ngomong Kak. Konon katanya ini pernah ditawar orang itu 20 juta bener atau enggak, Mas? Boten, 15, Mas. Oh, 15 juta. Ora sampean kekke. Boten, lah niki kula kan pas waktu mangke enten apa? Dan nak sebutkan, kalau betul kaki mikat. Nah, niki peralatannya montuk bet. Niki tengok gue wiki berarti ya. Niki tengoknya ini ku. Oh, iki gawe tengok. Suaranya berarti kristal muaram iki Mas. Oh, suaranya lumayan. Lurus nih dulur suarane. Peralatan komplit niki. Siap mangkat mikat jadi niki. Asli lokal alam dulur. Gue ulas sih koyok ini gue. Gitu dulur. Saya tak hitungnya dulur sisik. Melek sikile
cerita kowe iki arep tak interogasi sik kowe iki saka ngendi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rajuk mesti dulur. Ngilang ning tekan kene tok. Pesi, pesu, guru, ratu, pendito, pesi, pesu. Pesu, Mas. Wah, yo bener nek iki iso naik tingkat iki. Pesuan pesugihan dulur. Pesuan, pesu, Mas. Terus rajuk mesti tenan ya. Nah, pesi, pesu, guru, ratu, pendito, pesi, pesu, pesu tembus dulur, wis ngeri. Langsung tak deluki iki kan gawe mikat. Roto-roto perkutut sing gawe mikat kuwi sisik kakine kuwi jumlahe 37. Kene 19, kene 18 biasane ngono dulur sing apik. Tak itunge oleh ya, Mas ya. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kene Mas kameramen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tembus 19. Lah sing iki piro kira-kira? Ngene dulur nak ngitung sing gawe mikat iki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dulur. Pas 18 karo 19 37. Berarti iki pulang bojone jenengan iki Mas. Alhamdulillah. Ini Mas, carane sampean setelah merawat iki langsung naik tingkat iki maksudnya duwite tambah akeh, terus kok cucuk duit teko dhewe apa sampean lantaran iki iso adol-adol gampang terus itu kerjane gampang ngono lho Mas. Heeh. Iya Mas, semenjak niki kula rawat nggih. Alhamdulillah. Heeh. Oleh iki kula niku antik-antik unik-unik karo ngadep kamera kono ngomong karo dulur-dulur sing nonton mengko hasilnya saking kutut niki pangan jenengan sumber kiam gak ning video nang omahe nganu dulu banyak ini saya udah mau pakai omahe dulur tenang angkatannya ini ngeri nganu berarti wakil Mas Sorone manuk-manuk misterius nang omah. Alhamdulillah, alhamdulillah pulau lagi mangane kula anak mikat betulnya gini ki itu mesti sing misteri-misteri Mas. Semakin cantik burung yang kita bawa nggih, semakin tertarik pula burung-burung yang tingkat-tingkat ritualnya lebih tinggi apa itu namanya ikut lah. Oh ngono dulu berarti manuk kuwi sing gawe mikat kuwi ora sembarang manuk kameramen rodok rene sithik. Kulo tetep jeseng dengan mikat niku manuk nggih sing terpilih mboten asal manuk gacor dan mikat mboten asile nggih mboten. Lho Mas iki alat iki Mas lho didol monggo iki nek gawe saka apa ya Mas iki brek saka trek adol ngene iki Mas sampean Mas mboten kulo mboten sampean terus niki masalah niki nggih Mas nggih tak nek kok dingene kene ngene ngono iki rene maksude piye ngono lho diusahakan buat ini nanti yang dari alam lah natural senatural mungkin biar nanti yang hinggap di sini atau tengoknya kita sangat nyaman. Mas pakai rapalan khusus gak Mas pas mau mikat ada doanya apa Mas? Oh enggak, itu cuma niatan kita inamal amal biniat semua kan baru dari niat kita sendiri ingin memperoleh yang kayak apa itu dimulai dari niat awal kita dari rumah sampai ke tujuan. Ngoten. Cerdas juga dulur Mas. Pinter men ngaji, Mas. Alhamdulillah riyen nate ngaji. Alhamdulillah riyen. Mulakno anu dulur ya. Mas iki jenenge Mas Rudi. Nggih, Rudi, tapi mboten beto dadi Suwarno nggih Rudi. Rudi. Nganu. Tak deluk-deluk iya nganu dulur. Wajah bercahaya. Bersahaja. Lah ini nasihat untuk semua pecinta perkutut lokal apa itu buat dulu-dulu kan kon-kon madep kamera. Nah, langsung. Ngerasa gusah-gusuh golek manuk sing apik. Niatanmu awal ameh pengin golek apa? Lah aku sesuk yo kok entuk dhewe. Ora sakarane kae-kae apik-apik, urung mesti nak kon apik, pandangane kon apik, mboten-mboten iki. Mboten mesti nak menurut apik, menurut kon apik ora mesti. Ngono dulu berarti kuwi kabeh ning niate. Nggih, leres.
Matur suwun sangat ya Mas ya. Iki jenenge desa ngendi Mas? Ki aduh kok Mas. Niki teng daerah-daerah wah niki grobogan pedak. Wes ngono sik ya Mas ya, matur suwun. Wes gelem menehi informasi seputar perputut iki. Malah juta ra diwehe tenan. Mboten. Jaluke ora mobil. Nah, mboten saniki. Enten tiyang ajeng tembas niku to. Lah niki mboten purun derek mriku. Murah gelem melu. Mboten langsung angger di peksa ikut. Oh, mboten sakit motor. Berarti perputut kuwi memang bisa besarnya amji ya dulur ya, ora asal. Nah, iya Mas. Mboten asal angger beto niki cocok bayaran cocok pirang mboten. Wis ngono sik ya dulur ya. Soale Kang ya matur suwun ya Mas ya atas informasinya. Semoga sedulur-sedulur kabeh terhibur, ya tambah ilmu sing manfaat, ya tambah rezekine sing akeh. Nak sing durung duwe anak ndang duwe anak, amin. Nak sing durung duwe bojo ndang duwe bojo, nak sing duwe bojo siji nak pengen nambah ya muga-muga ndang intu. Oh amin. Ya robbal alamin. Ya wis ngono sik ya dulur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih.